Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi mengikuti rapat awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2024. Dengan harapan dari rapat tersebut, konsultasi publik dapat menampung aspirasi masyarakat Provinsi Jambi dalam rancangan kerja pemerintah daerah di tahun 2024. Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi mengikuti rapat forum konsultasi publik rancangan awal RKPD Provinsi Jambi tahun 2024 di Aula Bapeda Provinsi Jambi pada Rabu 1 Februari 2023. Anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi, Fauzi Ansori, menuturkan dengan adanya rapat awal RKPD Provinsi Jambi tahun 2024, diharapkan konsultasi publik dapat menampung aspirasi masyarakat Provinsi Jambi dalam rancangan kerja pemerintah daerah di tahun 2024. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi telah mendengarkan masukan dari komponen masyarakat untuk menyempurnakan perancangan awal RKPD tahun 2024. Rapat awal RKPD tahun 2024. Jadi harapan kami bahwa konsultasi publik ini juga betul-betul bisa menampung apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang akan dituangkan di dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024. Dan disinkronkan dengan RPJMD-nya Pak Gubernur, ya, dan disinkronkan lagi dengan kemampuan pendanaan. Dan hari ini kita sudah mendengarkan masukan-masukan dari komponen masyarakat untuk menyempurnakan perencanaan dari rancangan awal RKPD tahun 2024. Iqbal, CEK TV, melaporkan.